Shalom. Shalom. Selamat malam. Malam. Kita merasa bahwa malam hari ini kita hidup dalam kasih Tuhan. Keluarga kita, keluarga yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sepanjang hari ini kita bersama-sama dapat melalui hari yang penuh dengan perlindungan Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersatu hati sebelum kita menikmati malam hari yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Kita akan bersatu hati menyembah memuji Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Oke? Okay? Ya, kita bersama-sama menyembah memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran yang kita serukan kepada Tuhan Yesus. Silakan Mas Lukas. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Tuhan malah mengharapkan. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah pengharapanku. Sepanjang hari ku beri
penghormatan kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya waktu setiap detik hidup kami. Amen. Kami bersyukur atas semua itu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bersama-sama beribadah Tuhan. Kami rindu bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati tempat ini, Kau datang di tempat ini, Kau urapi kami semua, sehingga apa yang kami pujikan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Amen. Kami rindu Tuhan untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Yeah. Berilah Tuhan kami hati, beri kami pendengaran yang setia untuk mendengar firman-Mu. Amen. Mendengar puji-pujian-Mu, berikan kami suara yang indah untuk memuji nama-Mu. Amen. Kami akan terus Tuhan memuji-muji nama-Mu, meninggikan nama-Mu dengan syukuran kami ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bertahta di tempat ini. Amen. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amen. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak mengerti rencana-Mu,
Setiap kami yang sakit Tuhan yang ya, dalam nama dalam Yesus, nama Yesus ya. Kau menyelamatkan setiap kami semua Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak bagimu Tuhan. Amen. Dengan sorak-sorai pujian kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan satu angkat pujian sungai sukacitamu. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Kamu berdiri yuk, sama-sama berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, hidup di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Selamanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam selamanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Selamanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Demikianlah pengakuan setiap kami Tuhan. Demikianlah ekspresi kami dalam kami mengasihi, dalam kami mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan setiamu yang selalu kau buktikan atas setiap keluarga kami, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan baik. Kami dapat melalui hari ini dengan perlindungan penyertaan Allah yang sempurna, sehingga dengan kasihmu yang tak terhingga itu menyentuh setiap kami untuk kami bersatu hati dalam keluarga kami menyembah memuji Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami serukan kepadamu, yang telah kami naikkan dengan kesepakatan keluarga kami, biarlah itu yang dapat menyentuh dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan, sebentar kami akan men-sharingkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami firman yang membawa kekuatan, membawa penghiburan, bahkan memberikan pemulihan kepada setiap kami, dan serta kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Istriku, anakku, saudaraku, amen. Semuanya yang dicintai Tuhan. Amen. Bagaimana rasanya kalau kita seperti ini bersatu hati, sepakat menyembah muji Tuhan? Bagaimana rasanya, Bi, rasanya? Bahagia. Rasanya gimana, Bi? Bersyukur selalu. Bersuka cita selalu. Kita bersama-sama bersatu hati dalam hadirat Tuhan seperti ini memang membawa satu suasana hati yang membahagiakan kita. Karena apa? Kita terus ingin melakukan apa yang Tuhan firmankan, di mana dua tiga orang berkumpul sepakat dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir. Kita percaya malam hari ini Tuhan hadir dalam setiap keluarga kita masing-masing. Amin. Baik, pada malam hari ini saya akan menceritakan satu kehidupan seorang raja yang dipercaya memerintah umat pilihan Allah, dan pada saat itu dihadapkan dengan satu keadaan yang tidak dia duga. Siapakah itu? Kalau kita lihat dulu ya, kita lihat dulu firman-Nya di dalam 2 Tawarikh 20. Kita baca ayatnya, penggalan ayatnya, yaitu ayat 12 dan ayat 13. Coba salah satu membacakan firman Tuhan ini, 2 Tawarikh 20 ayat 12 dan 13.
Sudah? Sudah ketemu? Silahkan dibacakan yang sudah menemukan ayat firman Tuhan ini. 2 Tawarikh 20 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Haleluya. Ini sebenarnya satu penggalan ayat firman Tuhan tentang kehidupan seorang raja, yaitu raja atas umat Yehuda, yaitu Raja Yosafat. Nah, pada waktu itu kerajaan Yosafat ini tiba-tiba diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon serta yang bersekongkol. Kalau kita lihat ayat pertama, yaitu sepasukan orang Meunim. Dan pada waktu itu ketika mendengar bahwa kerajaannya diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon yang bersekutu dengan Meunim ini, hatinya Yosafat terkejut dan ya secara normal dia takut. Tapi pada waktu itu ayat yang sangat menarik buat kita bersama, yaitu dalam ayat yang ke-12 bagian akhir, sekalipun dia merasa takut, dia merasa khawatir, tetapi dia menyatakan satu pernyataan yang luar biasa. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi Yosafat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan mempunyai keyakinan bahwa tantangan yang dihadapi dapat dilaluinya. Dan kemudian ayat yang berikutnya, ketika Yosafat ini sebagai seorang raja yang dengan sikap yang benar, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, itu mempunyai satu dampak yang luas kepada seluruh umat Yehuda pada waktu itu. Maka ayat 13 dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap apa? Keluarga mereka. Dengan siapa? Istri dan anak-anak mereka. Semuanya menghadap kepada Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa Yosafat ini tidak mengandalkan taktis pasukannya dalam menghadapi ancaman yang menakutkan itu. Tapi langkah Yosafat ini luar biasa, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan juga membawa umat Yehuda, bahkan keluarga bangsa Yehuda, istri dan anak, berarti suami, istri, anak-anaknya juga datang kepada Tuhan. Kalau kita ikuti terus ayat firman Tuhan ini, ternyata apa yang dilakukan oleh Yosafat ini sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan, dan Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada umat Yehuda yang pada akhirnya dapat mengalahkan musuhnya itu. Nah, saat ini kan kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat mencekam, menegangkan seluruh dunia. Tentang apa? Virus apa? COVID-19 ya. COVID-19 ya toh. Yang begitu viralnya di media sosial. Ketika kita membaca, kemudian hati kita kadang-kadang, loh kok seperti ini, seperti itu dan sebagainya, yang buat kadang-kadang hati kita itu kecut, tawar, gelisah dan sebagainya, ya toh. Tetapi mari kita belajar, kita ambil sikapnya Yosafat ketika dia menghadapi pasukan yang begitu banyak dari Bani Amon, Bani Moab dan pasukan Meunim yang pada waktu Yosafat itu takut, dan dia mengambil keputusan, ya aku mau membawa hidupku dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, membawa keluarga-keluarga yang tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan yang melindungi, Tuhan nyertai, dan Tuhan yang memberikan satu kemenangan. Nah, oleh karena itu, mari keluarga kita yang sampai saat ini kita disertai oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa keluarga kita
akan terus dan terus disertai oleh Tuhan Yesus. Tiga hal saja yang kita harus renungkan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan yang kuasanya, kasihnya, penyertaannya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, mari kita ambil langkah yang tepat seperti langkahnya Yosafat, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan, yaitu mencari Tuhan sebagai satu-satunya yang menyertai Yosafat. Dan ternyata ketika Yosafat bersama keluarga mencari Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman percaya, dan kemudian kita memperkatakan firman Tuhan bahwa Tuhanku itu luar biasa, Tuhanku dahsyat, Tuhan Yesus tak pernah berubah, Tuhan Yesus tetap mengasihi keluargaku dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan kita bertindak dengan tepat, Tuhan pasti memberikan solusi. Ini yang kedua, ya, yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Yang kedua adalah ketika kita dihadapkan dalam situasi yang tidak menentu ini, bagian kita adalah memperkatakan terus firman Tuhan. Memperkatakan terus firman Tuhan. Seperti kalau kita baca dalam kitab Lukas 5 ayat 12-13 bahwa ada seorang sakit kusta, yang mana orang sakit kusta itu dikucilkan dan tidak boleh apa bergaul. Seperti sekarang ini kan orang-orang sakit apa yang kena apa infeksi corona kan juga disendirikan, terisolasi, bahkan singkan. Banyak kalau kita lihat di tayangan televisi meninggal pun sudah ditolak dan sebagainya. Dan itu persis keadaan orang sakit pada kusta pada waktu itu, disisihkan, tidak boleh membaur karena takut apa nular gitu ya, nular. Tapi pada waktu itu seorang sakit kusta ini punya harapan yang kuat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia memperkatakan perkataan iman, dikatakan, jikalau engkau mau Tuhan, aku sembuh, aku dapat sembuh. Jikalau engkau mau menyembuhkan Tuhan, aku dapat sembuh. Dan apa respon Tuhan? Imanmu yang menyelamatkan. Oleh karena itu saudaraku, setelah kita mencari Tuhan, perlu kita ini selalu apa? Memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan terus firman Tuhan. Memperkatakan terus firman Tuhan. Dan tidak hanya memperkatakan, tapi kita harus melangkah dengan langkah dari hikmat Tuhan. Dan percaya iman itu tidak akan mati. Iman kita itu akan hidup. Iman kita akan mengalahkan dunia ini. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Saudara, anakku semuanya, mari kita bersama-sama saat ini saatnya kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus terus memperkatakan firman Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang jadi iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar tentang keberadaan kehidupan kita, keberadaan bangsa ini. Dan ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk terus dan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Jangan sampai kita patah semangat dengan kondisi ini. Tetapi kita justru kondisi seperti ini menyemangati kita untuk mengarahkan hati kita terus kepada Tuhan, keluarga kita masing-masing. Kemudian memperkatakan firman Tuhan, bertindak dengan benar, dan terus berbuat baik kepada semua orang. Sehingga ketika Tuhan yang dipermuliakan, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amen. Nah, baik. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti istri saya biar mimpin dalam doa syafaat. Satu pujian dulu, Mas Lukas. Tadi
hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia kepada setiap kami untuk memuji-muji namamu, untuk mendengarkan firmanmu. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Di mana firmanmu selalu mengajari kami untuk senantiasa percaya, beriman bahwa penyertaanmu itu sempurna atas hidup kami. Amen. Dan mengajari kami untuk tetap memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk setiap kehidupan kami. Yeah. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan malam hari ini Bapa. Kami berdoa buat bangsa Alleluia, dan negara kami. Mari Bapa berkati bangsa ini. Tuhan, jadikan bangsa ini bangsa yang mengerti akan kebenaran firman-Mu. Yeah, yes. Tuhan, jadikan bangsa ini bangsa yang melakukan kebenaran firman-Mu. Amen. Tuhan, jadikan bangsa ini bangsa yang tunduk dan taat kepada-Mu. Tuhan, jadikan bangsa ini bangsa yang menyembah, memuji Engkau, sehingga menjadi bangsa kekasih-Mu, bangsa pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu, di mana di dalam kehidupan berbangsa ini selalu mempermuliakan nama-Mu. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat para pejabat bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta stafnya, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, aparat negara, penegak hukum, beserta stafnya, para pejabat pajak dari pusat hingga daerah beserta stafnya, para pejabat KPK beserta stafnya. Mari Bapa, Engkau berkati setiap para pemimpin bangsa kami. Engkau berikan hikmat, Kau berikan kejujuran, kebijaksanaan, keadilan, roh belas kasih. Amen. Agar mereka dapat menjalankan tugas dan kehendak-Mu dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami berdoa. Kami mohon belas kasih-Mu atas bangsa ini. Kiranya Tuhan, Kau jauhkan dari virus corona yang sekarang sedang merebak di seluruh dunia ini. Tuhan, sembunyikan bangsa kami ini ke dalam sayap-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu, sehingga bangsa kami selalu aman, damai, tentram, sejahtera oleh karena perlindungan-Mu. Amen. Tuhan,
Kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit karena virus corona dan karena apapun Tuhan, kiranya terjamah sehingga saudara-saudara kami memperoleh mukjizat kesembuhan yang dari Engkau. Dan kami berdoa buat keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang dikasih Tuhan, karena Engkau menghendaki memanggilnya. Biar Tuhan selalu memberi penghiburan buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Amen. Tuhan dalam selalu nama Yesus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota kami Salatiga, berkati kota Salatiga. Tuhan, jadikan kota pujian hormat bagi kemuliaan namamu. Amen. Seluruh penduduk kota Salatiga boleh memuji menyembah Engkau dengan kebenaranmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih kami sangat mencintai kota kami Salatiga. Kami percaya perlindunganmu senantiasa ada. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga umatmu di seluruh kota Salatiga ini boleh bebas memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika terdapat doa-doa kami yang tidak berkenan di hadapanmu, kami percaya Tuhan telah mengampuninya. Bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, Tuhan telah sediakan buat hambamu. Amen. Dan biarlah kehendakmu yang jadi atas diri hambamu. Amen. Karena hambamu terlalu percaya rencanamu adalah damai sejahtera. Amen. Dan setiap Amen. Orang yang percaya kepadamu. Amen, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, hikmat untuk mengiringi. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Mari bersama-sama akhiri misbah keluarga kita dengan kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah Bapa, damai sejahtera, kasih karunia keselamatan, serta pengajaran pimpinan Roh Kudus senantiasa termeterai dalam kehidupan keluarga kita, yang membuat keluarga kita terus layak diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimuliakan Tuhan kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kita. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat malam semuanya. Lihat sana semua. Tuhan memberkati. Amin.